itu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam beliau dari desa bersama keluarganya kemudian dibuang terus sampai akhirnya tinggal di istana cek ada enggak kalau kesah gak ada jadi nggak ada kalau kesah Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali nggak ada kalau kesah tidak satu ayat pun yang mengab mengabadikan Nabi Yusuf kelu kesah bahkan justru mengatakan Bahwasannya saya diperlakukan sama Tuhan saya dengan baik, dengan khilaf. Ahli tafsir ada mengatakan Tuhan Robbi yang dimaksud adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperlakukan saya dengan baik. Jadi yang diingat itu saya sekarang tinggal di istana loh, nggak ngomong saya kemarin di sumur, saya dijual sebagai budak, nggak disebut sama sekali. Saya sekarang tinggal di istana loh, ini luar biasa. Ya itulah caranya, caranya itu caranya ingat yang baik. Kok sepertinya kita ini manusia yang terampau buta ya. Gak bisa melihat yang baik itu loh. Yang baik itu sangat banyak. Yang enak sangat banyak. Kenapa kita mesti fokus pada satu yang gak enak. Itu yang menyebabkan kita susah. Yang gak enak ini cuma satu. Kenapa dilihat terus? Gak usah dilihat. Lihat yang lain. Aku sehat. Aku punya keluarga. Aku punya ini. Aku lihat itu. Dipecat. satu masalah. Dibenci orang. Satu masalah. Masih banyak yang senang sama kita. Masih banyak yang dinikmat banyak. Kenapa kok nggak bisa lihat itu? Kenapa? Karena kita betul-betul eh, menjadi manusia yang kurang bersyukur. Wa qalilun min syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nabi Yusuf alaihissalam nggak begitu. Keren betul nih kalau kisah ini kita apa ya kita renungkan benar dibuang, di, diangkut sebagai barang, kalau sekarang itu dimasukkan kontainer, dikirim gitu lah, bayangin. Dimasukkan kontainer, dikirim, gak pernah cerita pada yang lain. Gak pernah nyebut pada yang lain. Gak pernah ungkit pada yang lain. Gak pernah sebutkan semua itu. Gak ada dalam sejarah Nabi Yusuf alaihissalam Nyebut itu tidak sama sekali. Allah yang menceritakan. Allah yang menceritakan penderitaan Nabi Yusuf itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Yusufnya gak pernah cerita. Sementara kita nggak sibuk cerita yang gak enak. Ini bahkan di-share di... YouTube, di share di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, ya bahkan update status baru dipecat. Masya Allah. Ya kan? Ini kalau dipecat loh ya. Dipecat ini kan maknanya macam-macam. Bisa dipecat A, dipecat B, dipecat Z ini ya. A sampai Z itu. Yang disebut yang gak enak, gak enak aja. Makanya caranya biar bisa dari desa menuju istana adalah La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Jika kalian bersyukur, ingat, ya, aku pasti akan nambah nikmat. Kalau kalian kufur, ingat, Seksaku teramat pedih. Lain syakartum lazi dan Kalau kalian syukur, pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat, Seksaku teramat pedih. Simple caranya, syukuri yang enak. Sangat banyak kok. Ceklah diri kita masing-masing. Mana sih yang gak enak? Gigi saya pecah, Habib. Cuma cuman gigi satu yang pecah, yang lima utuh kok. Kenapa kamu kel kel keluhkan yang pecah, yang lima enggak kamu sebut? Ya, kenapa matamu yang sehat enggak kamu sebut? Kenapa telingamu yang e bisa mendengar dengan dengan lengkap ini enggak kamu sebut? Kenapa sibuk dengan satu gigi yang pecah? Akhirnya enggak enak hidupnya. Tapi kalau kita lihat yang enak-enak, kita akan dibawa ke yang lebih enak. Kita akan dibawa yang lebih enak. Ya, terima kasih.